Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Shunzi. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Shunzi punya banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan dia khawatirkan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menghirup nafas dalam-dalam sambil perlahan berkata, Tetua Feng juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng sudah mengumumkan kepada publik orang tua itu telah mengalami serangan balik ketika dia sedang memperbaiki pil dan akhirnya merusak diri sendiri. Aku tentu saja tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu, dan aku menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun, orang ini sangat cerdik, dan aku gagal belajar apapun melalui pertanyaan aku. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu aku merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah menelusuri dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Shunzi menatap tajam ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan berbisik, guru memang dilukai oleh Han Feng saat itu. Ledakan, blaar, ekspresi Feng Shunzi hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin ketika kata-kata Xiao Yan terdengar. Nafsu membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Brengsek ini, Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh anjing? Saat itu, aku yang tua seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Shunzi saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Shunzi ini sangat marah. Feng Shunzi biasanya ringan dan riang. Jarang dia akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Yao Chen, mungkinkah dia teman hidup dan mati yang baik dari guru, kepala pavilion-pavilion musim gugur yang belum pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Shunzi. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia langsung terlihat telah mengingat sesuatu. Matanya yang cantik tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala pavilion. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyadari Yao Lao adalah kepala pavilion. Pavilion musim gugur terbentuk didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun, dia tidak suka hal-hal ini dan tempat itu lebih atau kurang dikelola oleh aku. Meskipun dia telah hilang selama tahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap karena aku tahu dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Feng Shunzi melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk, tidak disangka guru akan menjadi ketua pavilion-pavilion bintang jatuh. Dalam hal ini, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota dari pavilion bintang jatuh? Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Aku pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Feng Shunzi berbicara dengan cara gelap.
Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika ini pesanan yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya menggosok-gosok mulut botol sebagai tubuh spiritual ilusi yang terburu-buru dilepaskan. Xiao Yan, hanya apa yang kamu butuhkan untuk melepaskan aku? Ciwai Han Feng meraung dengan cara yang bingung dan jengkel setelah melarikan diri dari botol. Namun, raungannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng, mata Feng Sun Ze padat saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh dingin perlahan-lahan dipancarkan di antara giginya. Feng Sun Ze, mata Han Feng tumpul saat dia melihat Feng Sun Ze di depannya. Sesaat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Sun Ze dingin sekali. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia menghisap Han Feng. Sebuah hisap yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan mengambil hewan kecil. Itu biasanya tampak jinak. Wajah lama menjadi luar biasa menakutkan saat ini. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu akan ditelan oleh binatang liar. Binatang, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat mata Feng Sun Ze yang mengandung niat membunuh yang padat yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Sun Ze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa." Aula Jiwa, ekspresi Feng Sun Ze berubah ketika dia mendengar nama ini. Tetua Feng, Aula Jiwa nampaknya mengikuti kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Itu benar-benar terkait dengan bajingan itu. Feng Sun Ze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun, dia tidak mengira orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali menjadi orang-orang ini, yang berlama-lama tanpa menghilang. Bajingan ini tidak dapat dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika itu adalah Aula Jiwa yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup sejumlah ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan gelombang tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Aula Jiwa harus berpikir dua kali meskipun kekuatan mereka. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan para pembantu. Siapa lagi yang bisa pengkhianat ini selain si brengsek Han Feng ini? Tetua Feng, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara ketika dia melihat situasi ini. Sangat mungkin Aula Jiwa tidak hanya ingin jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka melampirkan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki pil. Saat itu, aku menjadi sedikit sadar Aula Jiwa tampaknya diam-diam bertindak atas rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis luar biasa, selama pertarungan besar di Ancient Mansion, yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi gempar,
Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan aula jiwa. Sepertinya dia telah menangkap mata mereka pada saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Ancient Mansion, Xiao Yan tercengang ketika dia mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Mansion itu diwariskan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Douzong dan di atas. Namun, harta karun di dalamnya benar-benar mengejutkan. Metode Qi yang kamu latih sekarang diperoleh Yao Chen dari tempat itu saat itu. Feng Zunze menghela nafas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang didapat dari mansion kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang. Feng Zunze melirik dengan dingin ke arah Han Feng sebelum menuntut. Wilayah barat dari dataran tengah kota dunia bawah. Ada aula cabang dari aula jiwa di sana. Yao Chen dipenjara di sana. Han Feng ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada ruang cabang aula jiwa di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua Douzong terhormat yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir diri yang mulia Douzong ini tidak memiliki pemahaman apapun tentang aula jiwa? Feng Zunze tertawa dingin ketika mendengar ini. Cabang dari aula jiwa setidaknya akan memiliki kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat elder yang terhormat. Selain itu, tempat itu adalah tempat seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Satu elder yang terhormat, sepertinya pikiran jahat kamu belum padam. Tubuh Han Feng sedikit gemetar ketika dia mendengar Feng kata-kata Zunze. Ekspresi Xiao Yan di samping juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sialan, dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua tetua terhormat dot ini bukan masalah menjumlahkan dua. Formasi yang terdiri dari dua ahli kelas Douzong akan memiliki kemampuan untuk mencuci beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah dalam darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan berakhir dengan membimbing orang-orang ke dunia bawah, sepertinya dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze lebat saat dia melirik Han Feng yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke botol giok. Dengan jentikan acak jarinya, gumpalan api tak terlihat bergegas masuk dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan mengisolasi tangisan yang menyedihkan. Setelah itu, ia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa bertahan dibakar oleh api hati yang jatuh. Ketika berhadapan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Tetua Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak boleh sembrono saat menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah aula jiwa mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Kamu harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki. Jika kami menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan menyempurnakan pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Aula jiwa tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang.
Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aura jiwa terlalu kuat, mereka benar-benar tidak sanggup mengingatkan mereka. Aku akan kembali ke pavilion musim gugur yang jatuh berikutnya. Setelah itu, aku akan mulai menyelidiki aura jiwa. Bagaimana dengan kamu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi ke daerah tengah wilayah dataran tengah. Masih ada 1 tahun atau lebih yang tersisa sampai pertemuan Pil. Aku ingin berpartisipasi. Perkumpulan Pil ya. Feng Zunze terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua itu, Yao Chen, berhasil mendapatkan tempat juara dalam pertemuan Pil. Dia sangat mulia. Menjadi muridnya, kamu tentu saja tidak mengurangi reputasinya. Selain itu, menurut apa yang aku tahu, 10 besar dalam pertemuan Pil ini sepertinya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan 3.000 api yang terbakar. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagi kamu. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengambil sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata, ambil giok bintang ini. Di masa depan, aku akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan kamu. Selain itu, jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih Tetua Feng. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan sambil perlahan berkata, bagi Yao Chen untuk menyampaikan metode Qi itu kepada kamu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa ia menghargai kamu. Saat itu, sampah itu Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha pada dirinya, sesuatu yang secara alamiah disadari oleh Xiao Yan. Karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah yang sepi dan kejam, namun ia telah mengertakkan giginya dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi adalah sesuatu yang orang lain kesulitan membandingkannya. Orang-orang seperti Feng King Er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Setelah aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, aku akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika aku bisa mengumpulkan mereka, menyambar kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara, meskipun kekuatan pavilion bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Aula Jiwa. Selain itu, Aula Jiwa misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatannya yang pasti. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan bahwa seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh pavilion bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkan aura jiwa itu. Tentu saja,
Dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono dalam hal-hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, sepertinya mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kami terdesak waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu sendirian di masa depan. Menurut dugaanku, sepertinya Fan King Air tidak akan menyerah pada darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Kamu harus membayar lebih banyak perhatian. Setelah semua, suku surga setan Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter yang bagus. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu harus menghancurkan batu giok bintang. Feng Zunze berkata. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari belakang elang yang sangat besar dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghembuskan nafas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh ke langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, aku akhirnya mendapatkan kabar tentang kamu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkan kamu kali ini." Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang besar memancarkan teriakan yang keras dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi badai yang dahsyat, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak lagi perlu terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah mampu menyelesaikan poison spot iblis di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. The Douki yang terkandung dalam poison-poison spot terlalu kuat. Mengkonsumsinya sekaligus tidak akan sangat bermanfaat baginya. Langkah demi langkah penyempurnaan lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, berbalik ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana menara pil berada? Xiao Yan dengan kering terbatuk. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu. Dia tahu bahwa menara pil terletak di tengah dataran tengah, tetapi dia tidak menyadari lokasinya yang tepat. Lin Yan memutar matanya ketika dia mendengar ini. Nama dari menara pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di dataran tengah. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi tempat menara pil berada disebut Kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km Kota Pil adalah wilayah faksi menara pil. Ini juga disebut daerah pil. Masih ada perjalanan yang cukup jauh dari tempat ini sampai Kota Pil. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, sepertinya kita akan membutuhkan satu bulan atau lebih. Lin Yan menyebarkan tangannya saat dia menjelaskan. Dalam hal ini, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kami akan bergegas ke Kota Pil. Xiao Yan tertawa. Itu memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu jalan untuk memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada beberapa waktu sampai pertemuan pil dimulai, dia masih harus menemukan dokter peri kecil dan Zi Yan sebelum itu. Ya, Lin Yan mengangguk saat dia berkata, "Kamu berencana ikut serta dalam pertemuan temu menara pil, kan?" "Hihihi, kebetulan,
Klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qinghu, wajah Xiao Yan mengungkapkan senyum ketika dia mendengar nama akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukan kamu dan sering berbicara tentang kamu. Namun, dia sekarang menjadi kepala klan dan memiliki status yang bagus. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak badan. Lin Yan tertawa. Jika ada di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di Akademi Batin saat itu. Lin Yan mengangguk, punggungnya gemetar dan sepasang sayap doki diperpanjang. Sayap-sayapnya mengepak dengan cepat, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Titik-titik, ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh, memberinya penampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan jauh lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan menerobos langit. Awan kuat yang samar-samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung sama seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat-lihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncaknya dalam awan dan kabut yang berlama-lama. Ada sebuah batu hijau bulat yang terletak di puncak gunung tempat kabut berlama-lama. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan tokoh itu membentuk segel pelatihan. Sementara sosok itu dihirup dan dihembuskan, banyak zat seperti ki yang menempel di ujung hidung figur tanpa hamburan. Sosok itu mengenakan baju hijau. Itu bukan diisi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi rileks. Pinggangnya yang kecil dan lembut diikat dengan lembut oleh sabuk kain berwarna ungu pucat yang menggambarkan lekuk-lekuk yang bergerak dari pinggang yang lembut itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen tenang yang tidak kalah dengan Feng King Air. Sepasang mata yang cantik menunjukkan secercah aura halus. Dalam sekejap, tampak seolah-olah kemarahan besar dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan tidak peduli ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai yang jelas tak terkontaminasi di dunia maya. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut, langkah yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Seorang wanita seperti ini, yang sepertinya dilahirkan dari aura spiritual alam, kemungkinan akan menghasilkan beberapa pria yang merasa malu ketika berdiri di depannya. Energi alam sekitarnya berlama-lama di samping gadis ini, muncul seperti bintang-bintang yang mendukung bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir satu jam atau lebih sebelum mata cerdas wanita itu, yang cantik, yang telah ditutup, perlahan-lahan dibuka. Setelah membuka matanya, secercah api berwarna emas langsung melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar bersamaan dengan munculnya nyala berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa ini, bahkan energi alam sekitarnya menjadi sedikit lamban. Bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosok jangkungnya tampak sangat mempesona. Dia memutar kepalanya sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Tetua Lim, tunjukkan dirimu." Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa.
bahkan alam sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai perlahan-lahan bergoyang setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok lansia. Dia dengan hormat membungkuk kepadanya saat dia tertawa, persepsi yang Miss benar-benar menjadi semakin menakutkan. Aku baru saja tiba, namun aku sudah ditemukan. Wanita itu tidak berkomitmen sedikit menjilat ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, apakah ada masalah bagi Ling Lama untuk datang ke sini? Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan Nona Muda jika tidak ada apa-apa. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah lama. Itu Ling Ying, yang dulu pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus ini di depan, siapa lagi yang bisa itu selain Sun Er, siapa yang Xiao Yan pikirkan setiap hari. Aku tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Sun Er secara acak berbicara. Dia mengangkat tangannya dan kabut berlama-lama berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah yang halus dan tampan dari seorang pria. Senyum yang langka dan hangat terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa ketika mendengar ini. Dia dengan girang berkata, aku pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang harus aku katakan. Mata Sun Er terdiam di wajah pria itu yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, semoga berbicara. Ling Ying terbatuk perlahan dan perlahan berkata, menurut berita terbaru yang aku dapatkan, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah. Sosok yang terengah-engah, kabut, yang telah berkumpul di wajah seseorang, tersebar. Tinggi, sosok melengkung seperti bergetar lembut pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup nafas lembut dengan udara dingin dan bertanya, apakah kamu yakin? Dari apa yang aku pikirkan, ada peluang bagus bahwa itu dia. Ling Ying tersenyum sambil menjawab, wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang indah dan elegan saat ini mengandung sukacita yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Jejaknya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan alam Gu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.